اللهم لك الله اكبر 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 كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وعشيرا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Alhamdulillah. Pagi ini kita bersama-sama beramai-ramai kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan yang maha besar. Pagi ini kita beramai-ramai di dalam berjemaah, kita bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan pagi ini kita berjemaah seperti sebuah keluarga yang besar, kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memiliki sifat dan nama-Nya yang maha suci lagi murni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mudah-mudahan kesemua takbir, tahmid dan tasbih yang kita ucapkan pagi ini benar-benar keluar daripada hati sanubari kita yang tulus ikhlas. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua kita hamba-hambanya yang tawadhu, hamba-hambanya yang merendah diri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa raf'ahu Allah." Tidak ada lagi balasan kepada orang-orang yang tawadhu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang kenal diri, tidak berani berlaku sombong karena kita benar-benar mengetahui zat, sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Kepunyaan Allah adalah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Innallaha lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Sesungguhnya kepunyaan Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagi kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min al-kibir." Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam dada mereka walaupun hanya sebesar zarah daripada sifat takabur. Dan mudah-mudahan juga dengan bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kita hamba-hamba Allah yang bersiap untuk membuktikan segala apa yang kita ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan-urusan kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh mereka akan mendapat kejayaan yang besar. Dan kita terus berusaha dan kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang diberkati, rumah tangga yang dirahmati, dan kehidupan yang aman dan juga damai. Qul Allahumma ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau beri kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan daripada orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hina orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Khususnya kita umat Islam Singapura yang terus-menerus mendapat berbagai-bagai kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang melimpah ruah, hidup yang aman damai makmur dan dijauhkan daripada segala macam musibah. Maka itu, mari kita jadi umat yang senantiasa mau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat akan segala titah dan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam secara kesempurnaan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Dan mari pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan nikmatul iman wa nikmatul Islam sehingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berpegang teguh dengan agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat keberkatan rezeki dan nikmat kehidupan aman dan damai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita daripada segala macam malapetaka dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Semua makhluk Allah yang bernama al-insan, yakni manusia yang waras pemikirannya, pasti akan mempunyai satu cita-cita di dalam kehidupan mereka, yaitu bahagia dan berjaya di dunia, rumah tangga aman damai, hidup makmur, tenteram
mempunyai pekerjaan yang stabil, kedudukan ekonomi yang baik, dan anak-anak yang berjaya di dalam pelajaran, dan seterusnya. Dan cita-cita ini adalah cita-cita yang baik dan seharusnya ada di dalam dada-dada setiap insan, terlebih-lebih lagi seorang Muslim, mukmin yang mempunyai pedoman hidup yang sejati. Cuma harus digaris bawah bahwa bagi orang-orang yang beriman, yang kita berusaha untuk mendapatkannya adalah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, ketahuilah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaan yang dicita-citakan, kejayaan yang diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya Fathul Makkah, ini pembukaan kota Makkah. Dan inilah kejayaan yang terbesar yang dikecapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat-sahabatnya menjadi tenang, tenteram, bahagia selepas pembukaan kota Makkah ataupun pembebasan kota Makkah daripada syirik kepada iman, daripada sistem kehidupan yang bercorak jahiliah kepada sistem yang hak yang berlandaskan syariat Islam. Mentelah lagi, hampir semua penduduk-penduduk kota Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Hal tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui surah An-Nasr. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, yaitu pembukaan kota Mekah. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan manusia masuk ke dalam agama Islam di dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka itu di dalam menunjukkan kesyukuran kamu, hendaklah kamu bertasbih dan memuji Tuhan kamu serta memohonlah keampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Di lain perkataan, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan kekuasaannya telah memilih bulan Ramadan untuk memberikan kejayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya. Memberi arti juga, bulan Ramadan adalah bulan kejayaan bagi umat Islam, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga umat Islam generasi pertama ini terus mengecap kejayaan pada pemerintahan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Umat Islam berjaya menaluki dua negara gergasi yang sangat kuat, yakni negara Romawi dan Parsi. Kejayaan umat Islam dan juga pemerintahan Islam semakin meluas sehingga ke seluruh Hijaz dan sebagian benua Afrika, termasuk juga sebagian negara-negara timur dan barat. Hampir lebih daripada 400 tahun umat Islam berjaya memerintah hampir tiga suku dunia dengan cemerlang. Kekuatan ketenteraan, kestabilan ekonomi, perkembangan ilmu-ilmu, termasuk juga kemantapan di dalam mentadbir satu kerajaan yang sangat besar yang belum pernah terwujud di dalam sejarah perkembangan budaya dan peradaban dunia. Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah menjadi bukti di dalam sejarah peradaban dunia. Kemudian disambung pula oleh kerajaan Ottomania yang memerintah sehingga akhir tahun 1300 Masehi Hijrah bersamaan dengan 1900 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sidang Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seperti mana yang kita yakini dan kita imani bahawa setiap sesuatu yang berlaku, baik ataupun buruk, nikmat ataupun musibah, maju ataupun mundur, berjaya ataupun kecundang, semuanya adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Namun demikian, agama juga mengajar kepada kita bahawa adanya hukum sebab dan akibat. Lantaran itu pepatah Melayu mengatakan,
Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang, sejupah tidak akan jadi segantang. Kejayaan yang dikecapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya di dalam memertabatkan agama Islam, sehinggalah pembukaan kota Mekah, bahkan disambung pada generasi sahabat sehingga dapat menaruhi Romawi dan Parsi, bukanlah berlaku pada satu malam sahaja, apatah lagi dengan sekali mata dan dengan cara yang mudah. Ianya dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya selama 20 tahun lebih dengan berbagai-bagai halangan dan rintangan, berbagai-bagai duka dan derita. 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Beliau dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Beliau difitnah, dicaci maki, disakiti, ada kala beliau dihardik dan pernah diboikot. Bilal bin Rabah dan Amr bin Yasir disiksa. Bahkan Yasir serta isterinya Sumayyah dibunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hampir-hampir dibunuh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di Madinah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhadapan dengan tingkah laku perangai tindakan jahat oleh orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang munafik. Maka pada tahun 2 Hijrah, pada bulan Ramadan juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam terpaksa melalui peperangan yang sangat menyeramkan. Peperangan yang pertama-tama dalam sejarah Islam, yaitu peperangan Badar. Hanya 300 tentera Islam terpaksa berhadapan dengan 1000 lebih tentera-tentera kafir Quraisy. Dan ianya tidak berhenti, bahkan disambung peperangan demi peperangan. Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya terus-menerus diuji dengan kelaparan, ketakutan, kesengsaraan di dalam melayari Bahra untuk menuju kejayaan. Dan inilah sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang ingin mendapat kejayaan. Hal yang demikian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ta'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masalul ba'sa والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan cara yang mudah sebelum kamu diuji seperti mana orang-orang dahulu diuji? Mereka ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan serta digoncang dengan berbagai-bagai cobaan, sehingga berkata Rasul dengan orang-orang yang beriman bersamanya, lalu Allah SWT menceritakan mada Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Allah, bilakah akan datang pertolonganmu, Ya Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan yang bakal aku berikan kepada kamu adalah dekat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala ujian-ujian, segala cobaan-cobaan, gelombang dan badai yang sangat besar itu dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya dengan kekuatan iman dan takwa, dengan penuh sabar dan tabah, dan dengan disiplin dan hikmah. Mereka saling merapat, tidak berpecah. Mereka saling membantu, tidak menyindir. Mereka saling menghormati, tidak menyombong diri. Mereka sentiasa bersama-sama di dalam jamaah, saling berkasih sayang, umpama satu bangunan yang kuat lagi teguh. Mereka tidak kenal warna kulit. Mereka tidak pernah memikirkan puak dan bangsa, apatah lagi kaya dan miskin, karena mereka sentiasa mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara, maka itu hendaklah kamu perbaikkan tali persaudaraan sesama kamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Mereka sentiasa mengingat
Bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum bani Adam wa Adamu khuliqa min turab." Setiap kamu adalah anak keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Kunci utama inilah yang menjadi dasar di dalam memilih dan mencari teman. Bukan kerana warna kulit, bukan kerana bangsa dan puak, bukan kerana pangkat, harta dan kekayaan, tapi kerana iman dan takwa. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu semua daripada jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan suku kaum. Gunanya agar kamu saling mengenali di antara kamu, dan mudah-mudahan Allah SWT akan mengangkat darjat kamu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia di sisiku adalah manusia yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Dan yang menjadi prinsip di dalam kehidupan umat yang pertama ini, berat mereka pikul bersama, susah mereka sama-sama menghadapi dengan teguh dan tabah. Masalah mereka saling membantu, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan tolong menolonglah kamu sesama-sama dengan kamu di dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali kamu saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang menyebabkan dosa dan maksiat. Lihatlah bagaimana orang-orang Ansar yang ikhlas, bersegera dan bersungguh-sungguh membantu para muhajirin. Kisah ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقص نفسه فأولئك هم المفلحون." Dan orang-orang yang mendiami Madinah yang juga telah beriman sebelum kedatangan para muhajirin, yaitu orang-orang Al-Ansar, mereka yaitu orang-orang Ansar sangat mencintai orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah, dan mereka tidak menaruh apa-apa keinginan terhadap apa-apa yang mereka telah berikan kepada orang-orang berhijrah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang berhijrah lebih daripada diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka juga memerlukan apa yang mereka berikan. Dan barang siapa yang memelihara diri mereka daripada kekikiran, mereka ialah orang-orang yang beruntung. Sifat saling hormat menghormati, saling berkasih sayang, saling menjaga hati dan saling berbaik sangka, sehingga menimbulkan ukhuwah Islamiah yang begitu rapat dan kuat, adalah kunci utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan karena ukhuwah yang erat inilah menyebabkan betapa berat sekalipun ujian-ujian dan cubaan yang mereka hadapi menjadi ringan apabila mereka saling bantu membantu. Betapa besar sekalipun masalah-masalah yang mereka hadapi menjadi mudah bagi mereka melaluinya dengan penuh kesabaran kerana mereka saling ingat memperingati. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana kehebatan generasi ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Muhammad Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tara'uhum ruk'an sujadan yabtawuna fadla minallahi wa ridwana." Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama-sama dengannya sangat keras terhadap orang-orang kafir, akan tetapi mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud ikhlas semata-mata mencari kurnia daripada Allah dan keridaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya mempunyai kekuatan mental dan fizikal, rohani dan jasmani, dan mereka sentiasa redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sangat sabar dalam menempuh ujian dan cubaan. Mereka bekerja dalam keadaan sungguh-sungguh. Mereka tidak pernah kenal arti putus asa. Mereka membantu, mereka membina keuah yang jemaah sehingga terjalin sifat hormat menghormati, saling berkasih sayang sesama mereka, saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain. Kesemuanya adalah kerana mereka menjadikan Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup mereka. Mereka bukan sekadar membaca, tapi mereka menghayatinya. Mereka mengamalkan intisari daripada isi kandung Al-Quran Karim. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai tempat rujukan untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran Karim ini menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah kunci, inilah formula, inilah asas untuk mendapat kejayaan yang hakiki dunia dan akhirat. Walaupun pada tahun 2 Hijrah, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam dengan peperangan Badar. Tapi 15 tahun sebelumnya, pada bulan Ramadan juga, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup di dalam menjalani ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Dan apabila umat Islam bertindak sesuai dengan kehendak Al-Quran, maka pada bulan Ramadan juga, pada tahun ke-8 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada umat Islam dengan pembukaan kota Mekah. Kesimpulannya, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim sebagai benteng, sebagai baju besi ketika melalui ujian-ujian dan sebagai petunjuk untuk mendapat kejayaan. Dan pada bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menguji umat Islam. Dan bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada umat Islam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin wa jubratal mu'minin rahimakumullah. Pengajaran daripada apa yang telah dijelaskan tadi bahawa hendaklah setiap umat Islam mempunyai cita-cita untuk berjaya dunia dan di akhirat. Sama ada kita seorang pelajar, sama ada kita seorang pekerja, sama ada kita seorang peniaga, ataupun suami sebagai pemimpin kepada isterinya, ataupun isteri yang menjadi teman kepada suaminya, ataupun seorang bapa yang menjadi pemimpin pada keluarga dan rumah tangganya, ataupun ibu yang mengurus rumah dan anak-anaknya, ataupun seorang anak yang menjadi harapan ayah dan ibu, dan seterusnya. Akan tetapi harapan dan ketahuilah bahawa kejayaan tidak akan diperolehi, apatah lagi dengan jangka waktu yang singkat. Kejayaan mestilah dibayar ataupun wajib dibayar dengan jiwa dan raga. Ia yang memerlukan pengorbanan batin, keikhlasan, keredaan dan kesabaran yang kuat. Ia yang memerlukan kesungguhan dalam bekerja, kekuatan dalam beramal dan keyakinan untuk mendapat kejayaan. Dan sekali lagi, segala-galanya, kesemuanya tersimpul dan terkandung di dalam Al-Quran Karim. Al-Quran adalah dipelajari daripada mulai membacanya dengan baik, memahami dan menghayati maknanya, dan sudah tentulah menjadi matlamat untuk diamalkan dalam kehidupan. Saat ini kita lihat di depan mata kita, umat Islam sedang dilanda musibah yang sangat besar. Bukan saja tidak ada lagi kerajaan Islam yang dapat dibanggakan seperti mana kerajaan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Islam seperti mana zaman Khulafaur Rasyidin, kerajaan Islam seperti Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah dan juga Bani ataupun kerajaan Uthmaniyah. Daripada sudut ekonomi, kita masih lagi di tahap yang rendah. Daripada sudut ilmu dan teknologi, kita masih jauh di belakang. Daripada sudut kekuatan, kita juga masih lemah. Ditambah pula hari ini, saat ini kita sedang berpecah belah, bergaduh, berperang, bahkan bunuh-membunuh sesama kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran firman-Nya, wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tas'abu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena yang demikian
akan menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Jauhilah umat Islam hari ini dengan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mari kita dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya umat Islam hari ini dengan Al-Quran menjadi penyebab utama. Umat Islam hari ini jahil, mundur, lemah dan hina. Dan hari ini kita dipermain-mainkan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kelalaian umat Islam terhadap Al-Quran sehingga mereka melakukan khilafah yang besar apabila mereka membelakangkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura." Dan berkata Rasul, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai satu bahan yang tidak berguna." Al-insan adalah makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sepatutnya al-insan akan menjadi khalifah fil ard, pemakmur, pemimpin di muka bumi ini. Allah SWT menyebut, "Iskhara rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Allah SWT memberitahu kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan pemimpin, pemakmur di muka bumi ini daripada jenis insan, yaitu manusia. Akan tetapi, disebabkan kepentingan-kepentingan pribadi, urusan-urusan yang remeh-temeh, sehingga manusia terhasut, tertipu daripada hasutan-hasutan syaitan, sehinggalah mereka lalai daripada tanggungjawab mereka. Maka berlakulah kerusakan di muka bumi, penzaliman, penganiayaan, penindasan, ketelihan pencurian hari-hari berlaku, rasuah, pecah amanah, pembunuhan, bahkan peperangan sesama kita. Zahar al-fasadu bil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah datang kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tingkah laku, perangai dan perbuatan jahat daripada manusia. Hari ini yang berkuasa tidak lagi berlaku adil, yang kaya tidak lagi memerhatikan nasib orang-orang yang susah, yang pandai menindas dan menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Apa yang berlaku hari ini, tinggallah orang-orang miskin mendoakan kecelakaan. Waliyazubillah, pergolakan yang berlaku, yang sedang berlaku dan tidak henti-henti berlaku di negara-negara Arab yang kebanyakannya adalah di kalangan orang-orang Islam, menunjukkan bahawa mereka tidak mensyukuri nikmat ikhwan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Bahkan mereka tidak pernah berusaha untuk menuju kepada kedamaian, kejayaan, kemajuan dan kecemerlangan. Sebaliknya, mereka menurut hawa-hawa nafsu mereka untuk memuaskan kepentingan pribadi mereka. Maka berlakulah perkara yang sangat hina. Mereka membuat kerosakan demi kerosakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah-musibah kepada mereka, gunanya agar mereka berhenti daripada melakukan kerosakan tersebut. Allah menceritakan, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ghadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa adzaqahumullahu libasul ju' wal khauf bima kanu yasna'un." Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terhadap sebuah negeri yang dahulunya negeri ini aman dan damai, lagi makmur dan tenteram. Rezekinya datang kepada mereka dengan melimpah ruah daripada segenap tempat. Akan tetapi, penduduk-penduduknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka Allah menyekat rezeki mereka sehingga mereka kelaparan dan merasa takut lantaran apa yang telah mereka lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Ma'asyaral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Maka itu, mimbar Idul Fitri 1437 Hijrah menyeru kepada semua yang hadir, mari kita jadi masyarakat Islam yang bercita-cita besar, yang berilmu dan mempunyai hima diri, dan menjadi masyarakat yang memiliki kematangan ilmu rohani dan emosi, sekaligus bersungguh-sungguh di dalam bekerja dan beramal kebajikan, dan menjadi umat yang tidak pernah mengenal arti jemu, apatah lagi hampa, kecewa di dalam mengejar kebahagiaan hidup di dunia, apatah lagi kejayaan di akhirat yang hakiki. Wala tahinu wala tahzanu
wa'antumul a'law in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu rasa hampa dan sedih padahal kamu adalah umat yang tinggi kedudukannya sekiranya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Pada hari di mana kita kembali kepada fitrah ini, marilah kita bangunkan azam baru untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerohanian yang baru. Kita segarkan Ramadan yang lalu. Bedalah hikmah dan kebijaksanaan kita di dalam mentadbir urusan kehidupan kita dengan menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Pastikan kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita semuanya ada mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Pastikan mereka dan kita juga boleh membaca Al-Quran dengan baik dan mengamalkan isi kandungnya. Mari kita jadikan Ramadan yang baru berlalu madrasah yang mengajar kepada kita agar sentiasa reda dan sabar dan bekerja keras untuk bersungguh-sungguh mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat dengan berpandukan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus mencurahkan kasih sayangnya, tidak akan putus mencurahkan nikmat-nikmatnya, tidak akan putus mencurahkan keberkahannya kepada kita semua, keluarga kita dan masyarakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kepada kita semua dapat memahami untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kebahagiaan dan keberkatan dalam kehidupan kita serta kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Mari kita saling hormat menghormati sesama kita. Mari kita saling sayang menyayangi sesama insan. Dan mari kita berbaik sangka dan tidak berlaku buruk sangka, apatah lagi saling mengumpat, memfitnah, menuduh dan mencela sesama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Dan mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang tercela yang boleh merosakkan dan merugikan semua pihak dan akan menimbulkan persekitaran, perpecahan dan pergaduhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minina islama man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Seutama-utama orang mukmin pada agamanya ialah orang-orang yang terselamat orang lain daripada kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah, kita tidak akan mampu menjadi umat yang baik melainkan kebaikan yang telah ditunjuk ajar dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, tidak ada lagi formula dan resepi untuk kita memperkemaskan ilmu agama kita dan beramal dengannya melainkan semua kita wajib kembali kepada fitrah, wajib kembali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran Karim dan sunnah-sunnah yang terdapat pada hadis-hadis yang sahih yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama yang mu'tabara. Dan tidak ada lagi contoh yang harus kita teladan melainkan contoh yang terbaik daripada akhlak dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengar dan taat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang terbaik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka selalu mengingat Allah. Dan mari kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh teladan di dalam seluruh kehidupan kita sama ada daripada sumber akidah, ibadah maupun muamalah. Dan mari pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kita semua. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Dan lain, kita juga mendoakan kepada semua keluarga-keluarga baginda, semua sahabat-sahabat baginda dan semua umat-umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik sehingga yang berkiamat. Dan lain pada pagi yang penuh keberkahan ini, kita sama-sama dengan ikhlas, dengan tunduk dan tawaduk, dengan penuh pengharapan, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين يا الله يا رحمن يا رحيم Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang maha kaya, yang maha pemberi, Tuhan tempat kami meminta, Tuhan yang mengabulkan permintaan hamba-hamba ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berhimpun pada pagi yang penuh berkah ini, ya Allah, dengan rasa penuh pengharapan, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada kemunafikan, sucikanlah lidah-lidah kami daripada dusta, sucikanlah perbuatan-perbuatan kami daripada kemungkaran, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami daripada kelemahan. Ya Allah, kepada-Mu lah kami memohon keselamatan, kerana ada kehidupan dalam beragama, dunia maupun akhirat. Ya Allah, perbaikanlah agama yang menjadi penjaga urusan-urusan kami, ya Allah. Perbaikanlah dunia yang menjadi ladang kehidupan kami, ya Allah. Dan selamatkanlah kami daripada tipu daya dunia, ya Allah. Dan perbaikan akhirat yang menjadi tempat kembali kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami dalam beragama, ya Allah. Lapangkanlah dada-dada kami, ya Allah, untuk menerima kebenaran-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Satukanlah keinginan kami dalam berbuat kebajikan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikanlah, ya Allah, dan perbaikanlah persaudaraan sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hentikanlah musibah-musibah yang sedang berlaku, ya Allah, khususnya di Palestina dan Syria, ya Allah. Ya Allah, berikan kemenangan kepada orang yang berdiri di atas fa, ya Allah, dan hancurkanlah orang-orang yang zalimi orang-orang yang ha, ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami, ya Allah. Bersihkanlah umat Islam, ya Allah. Bersihkanlah umat Islam, ya Allah. Bersihkanlah mereka, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha rahman lagi maha rahim, ya Allah. Tuhan yang membolak balikan hati, ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami, ya Allah, dan baikkan akhlak kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, baikkan akhlak keluarga-keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Dan matikanlah kami juga dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunkanlah segala dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Kasihanlah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Balaslah budi baik mereka, ya Allah, dengan sebaik-baik balasan, kerana mereka telah mengendari kami sejak kecil, ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sihatkanlah mereka, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada segala macam penyakit, ya Allah. Bagi yang diuji dengan penyakit, ya Allah, kesembuhkanlah dengan segera, ya Allah. Kasihanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman mereka, ya Allah. Dan tetapkanlah kesabaran buat mereka, ya Allah. Tetapkanlah taufik-Mu kepada mereka, ya Allah. Bagikanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami penunjuk mata buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara mereka yang telah pergi, ya Allah, tempatkanlah roh mereka di tempat yang sebaik-baiknya, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangkanlah kubur mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah mereka dengan kami, ya Allah, di surga-Mu, ya Allah.
Sesungguhnya kami tak mampu membalas jasa baik mereka, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan apuran kami, ya Allah. Allahumma asli syababana. Allahumma asli syababana. Allahumma asli syababana. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikan akhlak budi-budi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikan akhlak budi-budi kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikanlah akhlak budi-budi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah mereka daripada hasutan-hasutan syaitan, ya Allah. Jauhkan mereka daripada budaya-budaya yang merosakkan, ya Allah. Jadikan mereka penjujuk mata buat kami, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan mereka insan yang mendirikan salat, ya Allah. Dan taatkan segala perintah-perintah-Mu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah. Cucu-cucu kami, ya Allah. Zuriat-zuriat kami, ya Allah. Orang-orang yang beriman dan takut dengan azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, ya Allah. Salat tarawih kami, ya Allah. Zakat fitrah kami, ya Allah. Sadaqah-sadaqah kami, ya Allah. Amal-amal kebajikan kami, ya Allah. Sepanjang apa yang telah kami lakukan pada bulan Ramadhan yang berlalu ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, saya mewakili Persatuan Al-Qurwa dan juga Al-Qurwa Academy ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah memberikan bantuan, sokongan sepanjang bulan Ramadan dan apa yang dapat berlaku pada pagi ini. Dan juga ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pribadi saya ingin mendoakan jazakumullah barak jazak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik anda dengan sebaik-baik balasan. Dan pada pagi satu Syawal ini kita disunahkan untuk saling doa mendoakan. Dan saya pribadi dengan kesempatan ini ingin mendoakan kepada semua yang hadir minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.